Begini, ending nasib rumah tangga Ayus dan Riri. Deni Darko sindir menohok. 100 nisa takkan sebanding dengan satu istri. Setelah kabar perselingkuhannya beredar, Ayus Sabian sudah sepakat dengan istrinya Riri Fairuz untuk bercerai. Hal itu disampaikan oleh Tia, adik dari Riri Fairuz saat dihubungi awak media. Tia menuturkan, kedua pihak keluarga sudah menyepakati perpisahan Ayus dan Riri. Jadi, memang sebelumnya Abang Ayus dan Kak Riri memang sudah sepakat antara satu keluarga dengan keluarga lain. Itu memang sudah dibicarakan, kata Tia. Dihubungi awak media. Dan mereka sudah mengambil keputusan bersama-sama, yaitu untuk berpisah, ujarnya. Sekedar informasi, Riri Fairuz sudah menggugat cerai Ayus Sabian pada Januari lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sidang perdana pun sudah digelar pekan lalu dan hanya dihadiri oleh Riri Fairuz. Ayus sendiri tak hadir tanpa memberikan alasan. Perceraian keduanya kabarnya disebabkan oleh perselingkuhan Ayus dengan Nisa Sabian. Ayu sudah mengakui bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan dan kekhilafan dirinya. Namun, pihak Nisa Sabian melalui ayahnya membantah bahwa putrinya itu jadi orang ketiga di rumah tangga Ayu Sabian selama 2 tahun ini. Adik Riri Fairuz membeberkan bahwa kakaknya itu trauma pasca dihianati Ayu Sabian selama 2 tahun. Kini, rumah tangga Riri dan Ayus tinggal menunggu ketuk palu persidangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk meresmikan perceraian mereka. Tia juga tak memungkiri bahwa kakaknya itu pasti merasakan sakit hati usai mengetahui suaminya berselingkuh. Namanya manusia, pasti ada sakit hati dan trauma, kata Riri Fairuz dihubungi awak media. Tia tak berani berkomentar apakah saat ini kakaknya sudah memaafkan Ayus usai keyboardis Sabian itu membuat video klarifikasi, termasuk kemungkinan untuk rujuk dan berbaikan kembali. Tia tak berani memberikan komentar soal hal tersebut. Kalau itu saya nggak tahu, urusan mereka berdua, ucap Tia. Saya sebagai adiknya juga nggak ikut campur masalah itu, lanjutnya. Di sisi lain, Deni Darko meramalkan nasib akhir rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz. Menurut sang ahli tarot, Ayus disarankan untuk segera pulang pada sang istri. Dengan nada tegas, Deni Darko juga mengurai sindiran menohok kepada sosok Nisa Sabian yang disebut-sebut jadi selingkuhan Ayus. Mengurai kritikan pedas, Deni Darko menyebut bahwa Nisa Sabian tidak sebanding dengan istri Ayus. Dalam kanal YouTube-nya, Deni Darko lantas meramalkan ending rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz. Terawangan itu tampaknya diyakini Deni Darko sebagai akhir dari isu perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian. Deni Darko menyebut bahwa ramalannya belum tentu benar 100%. Sebab belum ada bukti soal perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus yang dibeberkan keluarga. Ini belum 100%, karena kita belum lihat buktinya. Kalau dari adik Ayus, mereka tidak ingin menyebarkan bukti, kata Deni Darko. Mengenai kisah cinta Nisa Sabian dan Ayus, Deni Darko meyakini hal itu berawal dari cinta lokasi. Sering bersama dalam waktu yang lama, benih-benih cinta di antara Nisa Sabian dan Ayus mendadak muncul. Menanggapi dugaan cinta terlarang Nisa Sabian dan Ayus,
Deni Darko melihat akhir yang mengejutkan. Dilihat Deni Darko, akhirnya kelak Nisa, Sabian, dan Ayus tidak akan tegas mengakui perselingkuhan mereka. Kalau saya lihat nanti akan ngobrol, akan menunjukkan sesuatu. Mereka akan minta maaf, akan mengatakan tidak seperti itu kejadiannya. Intinya akan dibuang menggantung, pungkas Deni Darko. Namun menurut Deni Darko, Nisa, Sabian, dan Ayus kemungkinan masih menunggu suasana reda dulu, baru mengurai klarifikasi lengkap. Mengetahui hal tersebut, Deni Darko pun meminta Ayus dan Nisa, Sabian segera mengurai klarifikasi di depan halayak. Deni Darko menyebut bahwa isu perselingkuhan Ayus dan Nisa, Sabian tidak akan mereda hanya karena mereka berdua bungkam. Berlanjut ke nasib rumah tangga Ayus, Deni Darko kembali membuat penegasan. Seperti yang sudah diketahui, Ayu sudah digugat cerai Riri Fairuz pada Januari 2021. Dengan nada yakin, Deni Darko menyebut bahwa Ayus akan kembali ke pelukan Riri Fairuz. Dan Riri Fairuz pun masih akan menerima Ayus kembali padanya. Akhirnya saya pikir, Ayus ini akan kembali. Walaupun gugatan cerai sudah dilayangkan, Riri ini masih akan tetap menerima, kata Deni Darko. Terawangan itu diucapkan Deni Darko kala melihat dari kartu Four of Pentacles yang ia ambil. Kartu tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan keluarga Ayus dan Riri Fairuz akan kembali bersatu. Mengurai kritikan pedas, Deni Darko menyebut bahwa Nisa, Sabian tidak sebanding dengan istri Ayus. Ini enggak ada bandingannya dibandingkan 100 Nisa, Sabian sekalipun. Karena wanita itu endingnya akan sama aja. Mau nyari yang mana? Dengan anak yang diberikan, menurut saya itu sesuatu yang harus kita syukuri, ungkap Deni Darko. Memberi nasihat pada Ayus, Deni Darko berujar bahwa keluarga lebih penting dibanding segalanya. Deni Darko meminta Ayus agar segera kembali ke Riri Fairuz dan anak-anaknya. Ayus, tolong kembali ke keluargamu. Dan memang ini satu-satunya tempat untuk kembali. Riri pasti akan memaafkan. Masih selalu ada kesempatan untuk sebuah keluarga selama ada anak, ujar Deni Darko. Menegaskan kembali, Deni Darko yakin bahwa Ayus akan bersatu lagi dengan Riri Fairuz. Ayus akan kembali ke Riri. Apakah Nisa akan tetap ada? Mending lupain, enggak usah ada lagi itu. 100 Ben Sabian pun tidak sebanding dengan keluarga Ayus Riri bersama anaknya, tegas Deni Darko. Seperti diketahui, seorang ahli tarot bernama Jeng Nimas meramalkan hal yang berbeda tentang hubungan Nisa Sabian dan Ayus ke depannya. Ia menyebut Nisa dan Ayus bakal tetap mempertahankan hubungan meski mendapat banyak hujatan. Bahkan, akan semakin lengket dan berlanjut ke pernikahan. Menurut Anda, ramalan siapa yang akan jadi kenyataan? Jeng Nimas atau Deni Darko? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.